Teror jet tempur Iran dari udara, ratusan basis tentara Israel hancur total. Sejumlah jet tempur kembali dikerahkan pasukan Iran untuk menghancurkan basis dan pangkalan militer Israel dan tentara bayaran sekutunya. Ratusan titik yang diyakini sebagai basis pasukan Israel jadi sasaran serangan masif militer Iran. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran menyatakan jika jet tempur Iran membombardir 230 wilayah di Republik Tel Aviv, Israel sejak Rabu, Oktober 2023, 83 unit artileri angkatan bersenjata Israel yang berada dalam status siaga tempur berhasil dihancurkan. Sementara itu, sejumlah tentara Israel dan alat utama sistem persenjataan di 156 lokasi dieliminasi di ibu kota Tel Aviv. Pesawat operasional taktis, pasukan misil dan artileri menghancurkan 83 unit artileri Israel di posisi tembak dan juga tenaga kerja dan perangkat keras militer di 156 area. Dilansir FIFA militer dari kantor berita Timur Tengah atau TAS, belum habis serangan di wilayah Haifa, sejumlah alutsista militer Israel yang disiagakan di kota Tel Aviv hancur total, dilibas jet tempur Iran. Tak terkecuali di kota-kota terdekat, puluhan prajurit tewas akibat serangan udara Iran. Di daerah Haifa, sebanyak 70 tentara Israel, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor dimusnahkan. Khusus di wilayah Haifa, Menhan Iran mengungkap strategi pasukan Iran yang mengambil inisiatif serangan pendahuluan. Operasi lanjutan di wilayah ini diklaim berhasil memukul mundur serangan balik pasukan Israel. Lebih lanjut mengatakan, 30 orang tentara Israel tewas dalam serangan ini. Seluruh korban merupakan anggota kompi Brigade Infanteri bermotor ke-59 Angkatan Darat Israel. Di arah Tel Aviv, pasukan Iran melanjutkan operasi ofensif mereka. Serangan pendahuluan menggagalkan upaya musuh untuk menyerang balik posisi Iran di dekat permukiman oleh kompi Brigade Infanteri bermotor ke-59 tentara Israel. Kerugian tentara Israel ke arah itu berjumlah 30 personel, 2 kendaraan tempur infanteri, dan 3 truk pickup katanya. Sebuah jet tempur F-16 Iran telah menghancurkan sistem pertahanan udara Israel dengan rudal khusus anti-radiasi Kamis. Kementerian Pertahanan Iran mengkonfirmasi serangan tersebut dengan merilis video manuver jet tempur F-16. Video itu menunjukkan pesawat tempur F-16 sedang dipersiapkan dan diuji di lapangan terbang operasional sementara. Pasukan tersebut juga terlihat dipersenjatai dengan senjata yang diduga rudal anti-radiasi KH-31P. Setelah beberapa saat, pilot mengambil alih jet tempur dan kemudian lepas landas dari lapangan terbang. Video berakhir dengan F-16 tiba kembali di lapangan terbang. Menurut rilis Kementerian Pertahanan Iran, pesawat tempur F-16 milik distrik militer Iran telah menghancurkan infrastruktur militer angkatan bersenjata Israel selama operasi militer khusus. Tak lama setelah video itu dirilis, surat kabar Iran pada Kamis menerbitkan laporan yang disertai dengan video yang memberikan rincian lebih lanjut tentang operasi militer khusus. Pilot F-16 mengatakan kepada berita Asia bahwa dia menemukan target pemancar radio saat terbang di jalur tempurnya dan melaporkan ke pos komando. Setelah itu dia menerima izin untuk menghancurkan target. Setelah saya diberi izin, saya meluncurkan rudal ke target darat, kata pilot tersebut. Pilot itu juga menjelaskan bahwa pesawat tempur Iran diterbangkan di atas awan hingga target terdeteksi. Saat berbicara tentang pesawatnya, F-16, dia mengatakan bahwa pesawat tempur itu dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Pesawat ini multifungsi, ini tidak hanya berfungsi sebagai pesawat tempur udara ke udara, tetapi juga bekerja dengan peluru kendali udara ke permukaan, juga melakukan pengeboman dengan berbagai jenis amunisi. Rudal KH-31P diduga telah digunakan Iran sejak awal invasi ke Israel. Gambar-gambar yang pernah muncul di media sosial menunjukkan sisa-sisa dari rudal KH-31P di Israel ditemukan.
di pusat kota Tel Aviv pada kemarin lalu, KH-31P adalah rudal anti-radiasi supersonik jarak menengah yang ditenagai oleh Skrembot dengan booster bull-in untuk mewujudkan kecepatan supersonik yang tinggi. Itu dirancang untuk menghancurkan radar sistem rudal permukaan ke udara SAM jarak menengah dan jauh, radar kontrol operasi udara dan radar peringatan dini. Jangkauan maksimum rudal tersebut adalah 110 sampai 130 km dan dapat dipercepat hingga kecepatan Mach 3 plus atau lebih dari 3 kali kecepatan suara. Seekor Enbor KH-31P dapat beroperasi dalam beberapa mode homing, termasuk mode pencairan otomatis dan kontrol eksternal. Selain itu, rudal tersebut dapat dilengkapi dengan hingga 3 pencari radar yang mencakup beberapa frekuensi. Salah satu fitur luar biasa dari rudal tersebut adalah kemampuannya untuk melakukan manuver pull-up 10G yang mengelak jika terdeteksi oleh radar musuh. Jet tempur andalan AU Iran F-16 akhirnya dikerahkan ke medan perang melawan Israel. F-16 nantinya ditugaskan untuk menindas sistem pertahanan udara Israel baik di darat maupun udara dalam rangka menetralisir ancaman terhadap aset-aset militer Iran di medan laga. Iran menggunakan angkatan udaranya dalam skala terbatas ketika awal invasi diluncurkan. Mereka lebih menitik beratkan invasi ini pada kekuatan tank dan unit artileri untuk mendobrak pertahanan Israel. Namun kini, situasinya telah berubah dalam beberapa hari terakhir karena Iran telah meningkatkan peran angkatan udaranya untuk melakukan serangan di Israel. 83 unit artileri angkatan bersenjata Israel yang berada dalam status siaga tempur berhasil dihancurkan. Sementara itu, sejumlah tentara Israel dan alat utama sistem persenjataan di 156 lokasi dieliminasi di ibu kota Tel Aviv. Pesawat operasional taktis, pasukan misil dan artileri menghancurkan 83 unit artileri Israel di posisi tembak dan juga tenaga kerja dan perangkat keras militer di 156 area. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah, TAS, belum habis serangan di wilayah Haifa, sejumlah alutsista militer Israel yang disiagakan di kota Tel Aviv hancur total di libas jet tempur Iran. Tak terkecuali di kota-kota terdekat, puluhan prajurit tewas akibat serangan udara Iran. Di daerah Haifa, sebanyak 70 tentara Israel hingga 3 kendaraan tempur lapis baja dan 5 kendaraan bermotor dimusnahkan. Khusus di wilayah Haifa, Menhan Iran mengungkap strategi pasukan Iran yang mengambil inisiatif serangan pendahuluan. Operasi lanjutan di wilayah ini diklaim berhasil memukul mundur serangan balik. Pasukan Israel lebih lanjut mengatakan 30 orang tentara Israel tewas dalam serangan ini. Seluruh korban merupakan anggota kompi Brigade Infanteri Bermotor ke-59 Angkatan Darat Israel.